Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube. Berjumpa kembali bersama saya Kang Acit Channel. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala macam penyakit, dimudahkan di dalam rezeki dan dilancarkan di dalam segala urusan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di vlog kali ini saya melakukan sidak ke Pasar Cicuruk. Ini sengaja jam 4:30 pagi saya sudah berada di Pasar Cicuruk untuk melihat kondisi dampak Pasar Cicuruk setelah banjir bandang dahsyat pada tanggal 21 September 5 hari yang lalu. Dapat saya sampaikan kepada Anda semua bahwa Pasar Cicuruk dalam satu minggu ini darurat tempe. Jika Anda ke Pasar Cicuruk dalam keadaan siang hari bermaksud untuk belanja tempe, jangan harap Anda bisa mendapatkan tempe di Pasar Cicuruk. Karena jam segini aja, ini jam 5, Pasar Cicuruk sudah kehabisan tempe. Sekarang mari kita berbincang-bincang dengan para penjual tempe di Pasar Cicuruk ini. Tempenya masih ada nggak, Bang? Habis. Darurat. Wah, gila ini. Ini baru jam 5 ini udah habis ya tempe. Cicuruk lagi darurat tempe nih. Bahaya. Ini bersama Bang siapa, Mas siapa ini? Si Boy. Woi. Tempenya habis, yang lain tahu oncom toge masih ada. Ini dari dampak banjir bandang Cicuruk tanggal 21 September silam. Tempe deh. Sekarang mari kita cari tahu apa penyebab tempe di Pasar Cicuruk sampai tidak ada, padahal ini baru jam 05.00 subuh ya. Dapat kita saksikan di tempatnya Mas Trisno ini, tahu masih banyak, oncom juga masih ada, dan toge pun masih ada, sedangkan tempe sudah habis terjual. Bang, lagi belanja apa? Tempe. Tempe, Pak. Ini masih ada tempenya habis ini di sini. Belum produksi karena dampak kemarin, Pak. Oh, mantap. Ini setiap penjual tempe habis di sini ya. Bu, tempenya masih ada, Bu? Tempe habis di sini juga nih. Ini bersama Bang siapa ini? Bang Japri aja. Bang Japri, ya. Oke, terima kasih Bang Japri. Inilah rekan-rekan semuanya, lokasi pengrajin tempe terbesar di Cicuruk yang memasok tempe ke Pasar Cicuruk. Inilah tempat pengrajin tempe yang hancur lebur, ya, hancur berantakan diterjang oleh banjir bandang yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 5 hari yang lalu. Ini yang mengakibatkan pasokan tempe ke Pasar Cicuruk menjadi darurat tempe. Inilah kondisi saat ini di lokasi pengrajin tempe Kampung Nyangkoek, Desa Nyangkoek, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Inilah gudang atau tempat para pengrajin tempe yang berada di Kampung Nyangkoek ini melakukan aktivitasnya, yang kemudian diterjang banjir bandang yang sangat hebat dan besar sekali, sehingga
alat-alat tempe dan seluruh peralatan yang ada di tempat pembuatan tempe ini tergerus air dan hancur semuanya. Yang ada di sini dapat kita saksikan lokasinya seperti ini. Alhamdulillah, tim relawan banyak sekali yang membantu masyarakat yang ada di Kampung Nyangkoek ini untuk berbenah dan terus membersihkan sisa-sisa puing pasca banjir bandang dahsyat Cicurug Sukabumi kemarin. Dan kita berharap semoga pemerintah segera membangun kembali, merelokasi kembali tempat pengrajin tempe sehingga tempe tidak lagi darurat yang seperti ini di pasar Cicurug, karena kebutuhan tempe itu menjadi kebutuhan utama di daerah Cicurug ini. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di dalam melihat dampak banjir bandang dahsyat Cicurug Sukabumi. Mudah-mudahan kita doakan yang terdampak dari banjir bandang ini diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.